Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada malam harman atas nama saudari kami Maya Angelina. Untuk lebih lanjutnya mari kita bersama-sama mendengar surat pembacaan surat pernyataan untuk Maya Angelina. Perempuan, tempat dan tanggal lahir Nana Ansar 27 September 2000, asal SP 6 Nana Ansar Sukarno Kalbar, alamat sekarang Jalan Komio Sudarso, Pontianak Barat, Pontianak Kalbar, suku Dayak, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama semula Kristen, yang dengan sadar dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya Maya Angelina menyatakan keluar dari agama Kristen, dan pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 saya menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang menyatakan masuk agama Islam, dan atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan dua kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu anla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana kasih? Alhamdulillah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wansur rahmatahalaina wa tarjukana wa tarbajana wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hayya min wal anwat kina ajabana walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya jelaskan kepada keduanya. Allah berikan kesempatan, seluruh dosanya sudah dihapus sama Allah. Ya, Maya, sekarang dosa-dosanya juga sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasulullah SAW, barang siapa yang bersadat, mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka seluruh dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dilahirkan seperti bayi baru lahir. Jadi berusaha bagaimana supaya kita bisa menjalankan perintah Allah. Intinya masuk agama Islam itu adalah, pertama, dia ingin berubah. Orang yang mau masuk agama Islam ini harus berubah. Nah, maka di dalam agama Islam ini Maya diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Ya, jadi sudah berusaha. Nah, di sini saya jelaskan, yang pertama ada rukun Islam dan ada rukun iman. Maya, saya berikan, ini ada tuntunan sholat, ya, ada tuntunan sholat, ada ikro, ada tuntunan sholat, dan ada mukena. Untuk Maya ada mukena, tuntunan sholat. Insyaallah Allah ridho. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Abdul?